Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumihi fi dalaini amin. Wa salisuha satru rajulin walau sabiyan wa amatin. Dan yang ketiga, syarat-syarat solat yang ketiga, satru rojulin, menutup seorang laki-laki, ya, ini mudhaf kepada fa'ilnya, menutup oleh seorang laki-laki, ya, walau sobian sekalipun anak kecil laki-laki, wa amatin dan budak perempuan. Jadi tadi laki-laki, sekalipun laki-lakinya masih kecil, dan budak perempuan. Walau mukatabatan, sekalipun budaknya mukatabah, yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya apabila, ya, bisa memenuhi apa yang disyaratkan oleh tuannya, umpama dalam, ya, 4 bulan ini saya lagi butuh duit, umpama dibilang 20 juta, kalau kamu bisa berikan aku duit 20 juta ya, aku akan bebaskan kamu. Ini namanya, orang ini namanya mukatabah, umpama begitu ya. Dalam masa itu ya, dalam masa dia dikatakan seperti itu, kemudian dia mencari uang, itu namanya dia budak mukatabah. Jadi sekalipun itu budak mukatabah, wa umma waladin, dan sekalipun budak umma walad. Budak umma walad itu ada seorang budak, ya, oleh tuannya dipakai, ya, bersenggama, dipakai bersetubuh. Jadi budaknya disetubuhin oleh tuannya, itu namanya budaknya ummu walad. Ma baina surratin wa rukbatin. Yang ketiga ini menutup laki-laki dan budak, menutup, ya, seorang laki-laki sekalipun anak kecil, seorang budak perempuan sekalipun mukatabah dan umawalat. Apa yang ditutup? Ma baina surratin wa rukbatin, apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Lahuma, bagi keduanya, ya. Ya, bagi keduanya, laki-laki dan, ya, budak perempuan, pusar dan lutut. Tutup. Anak laki-laki sekalipun masih kecil, budak perempuan sekalipun mukatabah ataupun umawalat, ditutup antara pusar dan, ya, lutut. Walau kholian fi zulmatin, sekalipun enggak ada orang, kholian, sekalipun bersunyi-sunyi dalam kegelapan, udah sunyi gelap, udah kagak ada orang, gelap, kan makin tidak kelihatan. Walaupun enggak kelihatan, tetap disuruh untuk tutup aurat. Itu tutup aurat, jangan buka-buka. Artinya apa di sini? Hikmahnya diantaranya adalah kita harus jagain aurat kita, ya. Jangan sampai ada melakukan kemaksiatan. Jagain. Jangan diablak aja, ya. Ada orang aja, enggak ada orang aja, itu harus ditutupin. Bagaimana kalau ada orang? Ini dibuka, dipejeng-pejeng. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dipejeng. Jadikan hiasan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya, kita berlindung dari yang demikian.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jaga. Alhamdulillah Allah takdirkan kita seperti ini, dalam keadaan seperti ini, berada di lingkungan seperti ini. Alhamdulillah. Dijagain oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ya saudara kita pakai celana pendek, rok pendek sampai kelihatan auratnya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Amin ya Allah, supaya bisa menutup aurat. Jadi sekalipun khalian bersendirian, bahkan fi zulmatin, dalam kegelapan. Sekalipun sendirian, terang umpama, bahkan fi zulmatin, dalam gelap. Udah khali, gelap, masih tutup. Gitu. Kita tutup, jangan sampai diumbar aja. Lil khabari sahih, karena ada hadis yang sahih, la yaqbalullahu salata haidin ay baligin illa bi khimarin. Tidak menerima Allah Ta'ala akan salat orang yang haid, maksudnya orang yang balig. Haid ini artinya balig. Illa bi khimarin, kecuali dengan tutup. Ya. Kecuali dengan bertutup kepalanya, ditutup. Artinya orang ini mesti ditutup. Ya. Mesti ditutup auratnya. Wa yajibu, dan wajib, satr juz'in minhuma, menutup bagian daripada keduanya, lutut dan pusar. Liyata'aqqaqa bihi satr aurati, supaya tetap dengannya oleh menutup aurat, supaya yakin. Jadi harus ditutup daripada pusarnya dan lututnya. Ya. Jadi pusarnya mesti ditutup. Jangan sampai nih, sama nih laki-laki juga kamu nih, jangan sampai kelihatan pusar. Jangan suka telanjang dada walaupun di depan anak laki, jangan. Walaupun sama-sama laki, jangan. Kamu teman-teman bukan lo buka baju mentang-mentang ya, badannya sterok gitu ya. Gua baju, badan gua gede. Ya. Ini semua punya Allah, punya Allah. Punya Allah, enggak ada yang bisa kita banggakan. Sombongin, enggak ada yang kita sombongin. Punya Allah semua. Allah titipkan kepada kita, jagain. Disuruh tutup, tutupin. Yang punya suruh tutup. Siapa yang punya? Hakikatnya adalah Allah. Yang punya suruh tutup, kemudian kagak tutup. Marah enggak kira-kira yang punya? Marah, karena Allah Maha Pemaaf. Ya. Dimaafin, tapi rasanya gimana? Kalau ada orang berbuat salah, kita maafin, tapi dia masih berbuat salah, tapi kita maafin, masih dongkol enggak kita? Si dongkol kita. Jadi jangan sampai disuruh tutup, kita enggak tutup. Jangan sampai. Wasatru hurratin walau saghiratan ghaira wajhin wa kaffaini. Dan menutup perempuan yang merdeka, sekalipun anak kecil, ya, sekalipun perempuannya masih kecil. Ghaira wajhin wa kaffaini, selain muka dan dua telapak tangan. Jadi muka, telapak tangan dibuka. Muka, telapak tangan dibuka. Ini di dalam solat. Zohrihima, ya. Punggung keduanya, wabatnihima, dan lutut dalam keduanya, ilkuain, sampai dua pergelangan tangan. Ya, ini kebuka enggak apa-apa lagi solat. Bima layasi pulaunan, dengan apa, menggunakan apa?
dengan menggunakan sesuatu yang tidak bisa mensifati warna, warna kulit, tidak tembus warna kulit. Gunakan bahan yang tidak kelihatan warna kulitnya. Ay launal basharati fi majlis takhatubi, maksudnya warna kulit pada majlis ya takhatub, bicara ya, mengkhitab. Entah begini nih, takhatub namanya. Entah begini. Enggak kelihatan warna kulit. Tapi sekarang kita lihat kalau ya mukena warna putih tipis sehingga kelihatan coklat-coklat. Yang tebalan dikit. Kadza dabatahu bizalika Ahmad bin Musa bin Ujainin. Seperti inilah yang telah mendomit dengan akan dia dengan demikian itu oleh Ahmad bin Musa bin Ujain. Ya. Wa yakfi ma yuqali ajmil a'dha'i, dan cukup sesuatu yang dihikayat bagi yang dihikayatkan ya bagi ya ukuran anggota tubuh. Kalau bahasa kita ketat, pakaiannya ketat. Lakin au khilaful aula, akan tapi itu khilaf aula. Untuk laki-laki pakai pakaian yang ketat, sembahyangnya pakai pakaian yang ketat, itu khilaful aula. Pakai celana umpama, pakai celana panjang, lepis ketat, bajunya ketat, ya. Celana lepisnya ketat, dan lagi ruku enggak kelihatan, bokongnya enggak kelihatan ya, tapi ketat. Ini khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Kalau perempuan makruh, ya. Kalau perempuan pakai ketat, kan bisa begitu. Perempuan sembahyang pakai celana lepis umpama, atau celana biasa tapi ketat, semuanya ketutup, kakinya, tangannya, bokongnya, semuanya ketutup dah, tapi ketat, kelihatan makruh. Sama di luar sholat juga begitu, pakai ketat, kelihatan lenggak-lenggoknya. Jangan sampai ya, ya akhwat, jangan sampai begitu. Pakailah pakaian yang baik, yang bagus. In qada wa yajibu satru minal a'la wa jawanibi la minal asfali. Dan wajib menutup daripada yang atas dan yang samping, tidak dari yang bawah. Jadi wajibnya dari atas, samping, tidak bawah. In qadara ay kullun minar rajuli wal urati wal amati alai ay satri, jika dia mampu, artinya tiap-tiap daripada orang ya anak laki, orang laki dan orang yang merdeka, perempuan merdeka dan budak perempuan, atasnya atas menutup kalau dia mampu. Nanti amal ajizu, adapun orang yang lemah, amma yastur aurata faisal yujuban arian bila i'adatin. Ya. Amal ajizu, amal ajizu. Amal ajizu amma yasturu aurata fa yusalli ujuban aryan bila i'adatin. Sinilah wallahu alhamdulillah.